Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh prihatin kita mendengar penolakan jenazah saudara kita yang wafat karena COVID-19 ini, juga pembongkaran yang sesungguhnya ini tidak perlu kita lakukan jikalau masyarakat sudah memahami. Di dalam hukum Islam kita punya kewajiban untuk memandikan jenazah, mengafani, menyolatkan, dan menguburkannya dengan cara yang terhormat. Bahkan Rasulullah melaknat orang yang membongkar kuburan tanpa alasan yang benar. Begitulah ungkapan dari Ustadz Abdullah Gymnastiar atau AA Gym yang prihatin atas penolakan dan pembongkaran makam jenazah pasien COVID-19. Dalam video yang diunggah di Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, AA Gym menegaskan bahwa umat Islam seharusnya menghormati jenazah. Ia mengimbau warga untuk terima jenazah karena proses pemakaman sudah dipastikan aman dan sesuai standar. Bisa dipahami kita takut tertular, tapi takut tertular ini sudah ada prosedur kesehatan yang dilakukan dengan standar yang benar. Sesungguhnya ini sudah sangat aman. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, dalam musibah ini, mari tetap kita tidak boleh kehilangan akhlakul karimah di dalam memuliakan para jenazah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga meminta warga untuk tidak khawatir berlebihan saat jenazah pasien COVID-19 dimakamkan. Saat meninjau pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Cikadut, Bandung pada 8 April lalu, Ridwan Kamil memastikan bahwa proses pemakaman sudah melalui prosedur yang ketat. Ia juga menyebut virus corona sudah mati setelah pasien meninggal dunia sehingga tidak menular saat jenazah dimakamkan. Prosedur sudah dilakukan sangat-sangat ketat sejak jenazah itu meninggal dunia, karena virus itu mati pada saat 7 jam sejak jenazahnya juga meninggal dunia. Jadi warga di sekitar pemakaman di seluruh Jawa Barat, jangan khawatir, jangan cemas berlebihan, gunakan ilmu sebagai dasar keputusan kita. Ridwan Kamil juga memastikan proses pemakaman jenazah pasien COVID-19 sudah mengikuti standar WHO dan syariat agama masing-masing dengan baik. Tim Liputan, CNN Indonesia.